Ada masalah untuk turunkan crane ni sebab aku kena keluarkan rim ni. Ya. Yeah. Kena keluarkan rim ni. Aku kena lapik tayar bawah ni. Tapi tadi bila aku turunkan tayar, dia angin tak ada. Ya. Yeah. Wah. Jadi bila angin tak ada, dia tak boleh apa tu, rim tu tak boleh keluar. Sekarang ni kena pump dululah tayar ni. Pam dulu lepas tu tengok baru jet semula. Dalam keadaan macam ni agak bahaya sebab semalam betul-betul center, tapi bila dah jet dia angin kurang, dia akan lari ke sebelah yang kurang. Kalau tak tengok betul-betul ataupun body ngam-ngam lapan kaki kan, akan jadi masalah lah. Sekarang ni relax dulu sementara tunggu bantuan.
Begitulah hal kisahnya. Okay. Alhamdulillah dah siap. Macam yang aku jangkakan, sekarang dah 11.38. Lepas tengah hari lah baru sampai Batu Gawan. Ada banyak perkara kadang-kadang kena buat sendiri. Macam yang korang tengok tadi. Semalam naik sendiri, ni hari sampai turun pun sendiri. Kena ada sikit-sikit kemahiran lah. Kalau tak, kita susah duduk menunggu. Kalau tak ada operator kan, bila dah menunggu, duduk pam-pam sajalah, makan masa. Dia orang pun ada bantu tadi, tengok apa tu, kelompang tayar. Okay. Reverse. Cukup makan.
aku nak pergi sign dulu sebelum dia orang keluar makan. Lepas tu aku ingat nak tumpah mandi lah kat sini. Tengok ada toilet dekat tepi tu. Hari ni 6 lori. Aku mungkin yang tak akhir sampai. Jadinya tak payah, tak perlu aku nak kejar-kejar. Ya. Yeah. Okey. Rakaman sampai sini saja. Nanti sambung di lain tempat insya-Allah. Assalamualaikum.